Nah guys, entah kenapa saat ini tiba-tiba saja Maudie merasakan bahwa ia akan segera berpisah dengan Ken. Entah kenapa ya guys, firasat buruk ini muncul di dalam benak Maudie. Lantas, apakah sebenarnya Maudie merasa bahwa sebentar lagi akan ada permasalahan yang akan membuat hubungan antara dirinya dan juga Ken menjadi merenggang? Dan kira-kira apakah hal ini disebabkan karena Maudie yang berkeinginan untuk pergi ke Jogja bersama Papa Arga? Nah guys, lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya?